Halo teman-teman, ketemu lagi sama Isya, maka kaki panjang. Kali ini kita mau menanam bunga-bunga yang ada dan belum ditanam. Ini dia Philodendron Florida Ghost yang big. Kemudian itu ada Philodendron Gergaji. Kemudian di depannya itu ada ini dia Monstera Deliciosa, ini kelihatannya ya. Ini pemberian juga teman suami ngasih, tapi hancur. Kemudian kita akan menanam si kaktus koboi atau kaktus apa namanya, belimbing katanya. Kita kaktus dulu. Ya, kaktus dulu, Pak. Nah, kita mau nanam kaktus dulu. Kaktus kan nanam turun. Jadi unsurnya lebih banyak pasir, pakis. Jatuh dia. Batunya gede amat. Astaga. Ini kayak ngeracik, si bapak ini kayak ngeracik bakso, teman-teman. Itu pasir malang. Diaduk-aduk. Nih ya. Nah ini, kalau kayak di tukang bakso, ini siomay. Ambil. Kemudian dia nanti ambil ini, apa namanya, bakso tahunya. Ini bawang merahnya. Ini bawang daunnya. Lucu nggak? Nggak ya? Garing ya? Udah nggak apa-apa lah. Itu kan diracik dulu dia. Lucu nggak kaktusnya? Aduh, ada kucing lewat. Si dog ini nggak bisa deh lihat kucing lewat, bener-bener. Diaduk-aduk. Eish. Udah, masukkanlah. Dan tanamlah. Apa gak kurang gitunya, Pak, medianya, Pak? Kurang gak tuh? Harus agak penuh. Iya, ini kan si ini dulu. Nah, ajak dulu. Kasih ini. Ya, ada mie tek-tek. Tek-tek. Lihat yang udah gede itu bagus banget gitu ya. Ya. Unik gitu. Satu menjun, menjuntah. Iya, ini yang ada duri. Udah tanpa duri. Iya, nggak ada duri. Iya. Apa beda nggak ada sama tanpa, samanya. Nggak. Kata bahasa Sunda nama. Padahal kan kaktus itu kan identik dengan berduri dia ya. Makanya ini jadi tanaman dia cukup. Kurang atau apa? Sautik lagi. Nanti kalau disiram kan dia turun nanti. Biar kokoh dulu lah, nanti dia berakar. Kalau enggak tumbang nih. Pasir malang apa batu? Batu putih. Disusun. Oke, hampir selesai. Berpacu, ini bukan berpacu dalam melodi, berpacu dengan hujan. Pasir malang di atasnya kali. Iya. Jangan terlalu banyak tanah. Makanya yang keren-keren itu kan mereka atasnya kasih batu hias yang warna iya. Putih itu ya. Memang ada. Kan kita belum beli. Itu bekasin dulu. Oh. Pakai pasir malang juga udah cakep dah.
Dan jadilah satu, jadi oke. Oh, harus pakai lampu. Teman-teman, ini dia si kaktus koboi. Suka lupa aja namanya. Kaktus koboi sudah jadi ditanam di atas di dalam pot. Oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan video saya dari awal hingga selesai. Jangan lupa ikutin video saya selanjutnya lagi ya. Oke teman-teman, selalu jaga kesehatan dan salam sehat.